di dalam nama Yesus Kristus, pada waktu Yakub pulang dari pengasingannya, dia membawa istrinya, dia membawa anaknya, dia membawa hasil daripada pekerjaannya, dan membawa daripada orang-orang yang ada padanya. Lalu mereka tiba di sungai Jabok. Pada saat mereka tiba di sungai Jabok ini, maka Yakub menyeberangkan daripada istrinya, anaknya, hewannya, dan orang-orang yang bersama dengan dirinya. Tinggallah dia seorang diri di seberang. Lalu pada saat dia mau menyeberang, pada saat itulah seseorang datang dan bergumul dengan Yakub ini. Alkitab mencatat pertarungan ini sampai fajar menyingsing. Lalu orang itu mengatakan, "Lepaskan aku." Tetapi Yakub mengatakan, "Aku tidak mau melepaskan engkau sebelum engkau memberkatiku." Nah, saudara yang terkasih, pada akhirnya orang tersebut memukul sendi paha daripada Yakub. Akhirnya Yakub pincang, dan pada saat itulah orang itu mengatakan, "Namamu bukan lagi Yakub, karena engkau sudah bertarung dengan Allah dan manusia, maka engkau dinamakan Israel." Israel artinya pemenang. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita seperti Yakub, setiap saat, setiap waktu kita bergumul, tetapi bukan bergumul dengan Allah, tetapi seringkali kita bertarung dengan setan atau iblis. Dan bagaimana caranya supaya kita boleh memenangkan pertarungan itu? Yang jelas, Yakub tidak mau melepaskan seseorang itu karena dia mau mendapat jaminan untuk mendapat sebuah kekuatan. Nah, saudaraku, bagaimana caranya kita supaya menang? Sudah pasti kita harus selalu bersandar kepada Allah. Sudah pasti kita harus selalu dekat dengan Allah. Selalu meminta berkat daripada Allah. Meminta jaminan daripada kasih karunia Yesus Kristus. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi apakah kita selalu menang? Apakah kita pada akhirnya kita kalah? Apakah pada akhirnya kita boleh memenangkan pertarungan? Kita tahu bahwa pertarungan kita pada saat ini adalah melawan yang tidak kelihatan, yaitu bagaimana pengaruh iblis yang akan selalu merongrong, merasuki, yang akan membuat kita jauh daripada hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudaraku terkasih, bagaimana kita harus memenangkan pertarungan ini setiap saat, setiap waktu. Sebagaimana Yakub memenangkan pertarungan oleh karena dia selalu bergumul, bergumul, dan bergumul. Maka kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus bergumul, bergumul setiap saat, setiap waktu, setiap detik, agar kita boleh memenangkan pertarungan itu. Bagaimana caranya lagi? Kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Yesus, kita mempunyai seorang yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Yesus sudah berjanji bahwa dia akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.